kali ini nampaknya ada seseorang yang berusaha untuk mencelakai Nana. Entah siapa ya guys yang telah merencanakan semua ini. Karena setelah ia mencelakai Nana, orang tersebut lalu menelpon Dewa dan memberitahukan bahwa saat ini Nana itu sedang dalam bahaya. Namun, nantinya Pak Fajarlah yang akan menyelamatkan Nana lebih dulu dari Dewa. Karena Pak Fajar lebih dulu mengetahui terletak di mana Nana disakiti oleh orang-orang. Preman-preman itu berusaha mencelakai Nana dengan membuang Nana ke dalam sumur. Tentu saja membuat Nana menjadi sangat takut dan berteriak histeris meminta pertolongan orang-orang ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.